Guys, jadi hari ini, malam ini gue kedatangan mobil Ayla, pengen ganti mesin tapi yang ngebas aja, adem. Pertama kita copot dulu tapi pipa belakangnya kita copot, terus kita ganti pipa motor ukuran 42, baru nanti kita punya tekannya dari itu. Oh, kemarin ngonten ya. Dekat om, tinggal om. Menikmati sih kamu. Tadi mau jalan, aku sudah pakai joget. Lagi pengen tampil. Lagi ntar. Tinggalnya di sini ya, Mas? Saya tinggalnya itu dekat panggung tadi. Dekat panggung 17. Ya, belakang kelurahan. Kelurahan dekat situ. Oh, iya, dekat situ. Ini bengkel orang tua di sini. Oh, ini orang tua. Iya. Aslinya sini. Saya lahir di Jakarta Pasar Minggu, Om. Kalau aslinya orang tua Demak. Demak? Iya. Om Jawa juga? Jawa, Om Ijiri. Udah lama di sini, Om. Itu Om. Tiga kali lebaran ya. Oh, tiga kali lebaran. Di lodong dulu tuh rawan ya, rawan motor hilang ya. Oh, ada kawan di sana. Kenapa? Ada kawan di sana. Di mana? Di Cilodong. Ada, saya teman saya tukang cat di situ. Tukang cat. Tukang cat pelek motor. Tukang sate juga ada tuh, tukang sate macam-macam. Dulu 2012-an Om, lawan Cilodong tuh biarpun dikata deket sama kostrat. Oh, kemarin baru kejadian tetangga saya anak RT. Iya. Di belakangnya kostrat tuh. Diapain? Diminta. Hipnotis. Oh. Kota kena. Iya. Belakangnya kan sepi ya, emang tuh. Sering gitu Om, Cilodong tuh.
ada yang diminta di palaku, ada karena betul teman kostrat ya. Gak ngaruh sih kostrat sama kostrat. Di bawah kemarin ya, kita di kemarin bisa gitu ya. Jani berapa? Saya 2 om. Iya. Oh, yang buka tadi paling kecil? Yang kedua, yang pertama. Yang kedua 2 tahun. Yang kelima 4 tahun. Om, itu mufflernya dipilih dulu, Om. Pilih dulu mufflernya. Jangan bingung, yang penting bagus aja. Guys, jadi kalau Agia ini harus pakai insting, guys. Insting tukang las yang udah pengalaman. Jadi pertama gua cantum dulu, terus gua copot tabung originalnya. Tuh, tabung originalnya dicopot, terus ganti pipa tengah. Ini bikin bracket dulu, ini baru cantum, baru dilas di bawah. Kalau dilas di atas, bagian sebelah atasnya nih susah banget dilasnya, guys. Kalau knalpot standarnya udah kita copot, terus kita ganti pipa kayak gini. Ini pipanya pipa stainless 409. Gua mau las dulu, oke? Okay? Guys, kita mau tes sound antara spoon. Tuh omnya udah milih itu. Apa? Gronel, JS Racing, spoon. Ayo om, nyalain om, kita tes sound om. Okay. Kita tes sound. Guys, kita tes sound dulu. Udah on, kamera on, action. Ya. Yeah. Yes, racing guys. Ya om, nyalain om. Ya om, hello, gas om.
tes setelah dipasang resonator karena tadi masih kekencangan suaranya, guys. Yo, Om. Guys, sudah kelar lemburan kita sendirian aja, tanpa Agus, tanpa Jamal, tanpa Buluk. Lurus aja Om dulu Om. Set, baru 2 bulan nih guys mobil. 2 bulan apa sebulan? Lurus, lurus, tahan, tahan, tahan. Tahan Om, ada mobil, tar, tar. Tahan, tahan. Ya Om, masuk pelan Om. Masuk pelan, pelan. Ya, yuk Om. Pelan bang. Yuk. Ya, masuk Om.